welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk unboxing. Jadi kemarin itu aku ada order whey protein karena whey protein aku yang bulan lalu itu udah habis guys, kan cuma 1 kilo aja ya. So, aku restock dan kali ini aku beli whey proteinnya dari brand lain lagi, bukan brand kayak yang kemarin itu atau brand kesayangan aku Sinta, tapi dari brand lain. Seperti janji aku di video sebelumnya, aku bakalan review whey protein dari brand-brand lain juga. Jadi aku udah beli guys. Cacarara. So ini dia guys paketannya, dan di dalamnya ini adalah whey protein pesanan aku. Jadi kita akan unboxing sama-sama dan lihat whey protein brand apa yang aku beli. Aku sih udah tahu guys, tapi aku mau kasih tahu ke kalian juga ya. So aku buka dulu paketannya. Deng. So di dalam kayak ini guys, ada resep tanda pembeliannya. Terus jeng. Ini dia. Berat guys. Nah guys, ini dia whey proteinnya. Aku beli dari brand Muscle Teh. Buat anak gymer pasti kenal sama brand ini ya, pasti nggak asing lagi sama brand ini. Ini tuh brand juga terkenal banget. Ini adalah produk USA Muscle Teh, dan aku beli yang series ini warna putih toplesnya. Dia ada banyak series ya guys, dan warna toplesnya itu beragam macam sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena aku untuk normal use aja, untuk sehari-hari biasa, aku kan bukan bodybuilder ya. Jadi aku beli yang ini, whey protein biasa. Dia toplesnya ada banyak warna loh guys. Ada yang ungu, ada yang rainbow, ada yang biru, ada yang... Pokoknya banyak deh. Dia ada banyak jenis dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dia juga ada banyak varian rasa. Dan kali ini aku beli yang rasa triple coklat. Karena untuk mulut aku ya guys, kayaknya untuk whey protein itu cocoknya rasa coklat di mulut aku. Jadi rasanya itu nggak kayak aneh-aneh ya. Karena kalian tahu sendiri kalau whey protein itu rasanya aneh dikit daripada susu biasa. Nah untuk protein yang aku beli bulan kemarin itu kan dari brand My Protein ya. Itu juga proteinnya bagus, khasiatnya juga aku ngerasain energi aku juga bertambah, nggak lemes-lemes gitu. Dan rasanya juga enak, tapi kekurangannya menurut aku itu satu, dia itu nggak pakai toples, jadi susah dikit mau disimpan. Aku takut masuk angin aja gitu guys. Emang sih dia ada tipnya, tapi aku rasa kalau untuk whey protein lebih higienis pakai toples ya kan, dan mempermudah juga. Jadi kali ini aku seneng banget karena dia ada yang packaging toples gini. Ini beratnya 5 lbs, 2.27 kilo. Lumayan banyak guys. Biasanya kalau 2.27 kilo itu aku bisa habis 2 bulanan gitu guys. Jadi menghemat uang juga, dan harganya affordable. Buat kalian yang mau beli whey protein juga, nanti aku taruh linknya di description box. Mana tahu kalian mau beli whey protein kan yang samaan kayak aku, dan yang pasti original, dan harganya juga terjangkau guys. Terus pengirimannya juga cepat. Jadi nanti aku akan letak linknya di description box. Jadi guys, sekarang aku mau review whey proteinnya. Ini whey proteinnya dari brand Muscle Teh, yaitu produk dari USA. Terus ini beratnya adalah 5 lbs atau 2.27 kilo. Dan ini yang premium 100% whey protein. Dia ada banyak jenis ya, kalian boleh pilih juga. Jadi aku beli yang ini. Dan di dalam whey protein ini dia mengandung 20 gram protein setiap satu scoop ya. Nah jadi buat kalian yang kayak aku ini cuman untuk normal use aja, kalian boleh gunain protein ini satu scoop per serving. Tapi buat kalian yang bodybuilder atau yang mau apa ya, naikin massa otot, kalian boleh gunain 2 scoop satu serving. Jadi guys, kemasannya itu kayak gini. Dia toplesnya juga kokoh. Ini tutupnya.
dan dia itu expired date-nya tahun 2024 Januari. Jadi masih lama lagi ya. So ini masih krenyes-krenyes gitu, guys. Dan ini adalah protein yang lumayan terkenal di kalangan para gymer. Nah, sekarang aku bakalan nge-review tentang rasa whey protein ini ya, guys. Aku bakalan buka dulu toplesnya. Wanginya kuat banget, guys. Belum buka aja wanginya udah keluar. So, aku akan tunjukin kalian dalamnya gimana. Di dalam ada seal lagi ya, guys. Jadi, dia itu higienis banget. Jadi guys, dalamnya itu kayak gini. Wanginya kuat banget loh, guys. Wangi coklat. Nah, warnanya tuh kayak gini. Terus sekarang aku bakalan bikin satu serving ya. Aku ambil, aku punya shaker dulu. Dan di sini aku udah nyiapin shaker. Masukin ke dalam. Taruh air dingin. Sedikit aja. Biar creamy-creamy gitu. Terus shake deh. Oke, guys, mari kita testing. Wangi. Oke, guys, aku minum ya. Cheers. Coklatnya juga rich gitu ya, melty, kental, karena aku bikin airnya juga sedikit tadi. Good, good, good. So, masker teh, enak. Oke, guys, sekian dulu video unboxing dan review whey protein dari brand Muscle Teh. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku supaya channel aku bisa semakin berkembang. See you on the next video. Bye-bye.